gunakan like sebelum nonton. Hari ini kita akan lanjutin lagi Last Day on Earth-nya. Dan kita kedatangan update ternyata, bro ya. Yaitu 162 langsung loncat, bro. Biasanya kan 161, cuman dia nggak ada, langsung 162. Ada apa aja ini, bro ya? Over never seen before. Reach new location as fast as you can, as we did everything we could to help you. Oke, bro, jadi 5 kali increase chance of tank drop in bunker box ya, bro. Jadi kalau kita nuker si kupon warna merah, kan biasanya susah dapat, bro ya. Selama ini kita nuker kupon merah baru dapat 1 tank ya, bro ya. Si buat pembensinnya itu, bro, buat bikin chopper. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum pernah dapat sama sekali. Ini, bro, ini kesempatan kalian, bro ya. 5 kali increase chance-nya, bro. Jadi chance untuk dapetinnya lebih tinggi lagi, 5 kali lipat. Atau kalau kalian pengen beli engineer pack-nya, sekarang juga chance-nya lebih gede lagi, 5 kali lipat. Semoga aja buat kalian yang belum dapat tank, gas tank, semoga aja dapat, bro ya. Ntar bisa naik chopper kemana-mana. Terus northern location arm format, that's why we decrease rare weapon cost. Oke, bro, untuk ini box yang rare weapon-nya dapat diskon 50%. Tapi ini terbatas, bro, waktunya entah mungkin seminggu, entah 3 hari. Sisanya cuman improvement aja, fix all found bug sama overall game performance. Oke, bro, kita bakalan cek aja, bro ya. Oke, kita punya sekitar 30 kupon merah. Jadi ntar kita bakalan cobain tukerin. Soalnya episode sebelumnya gue lupa belum nukerin. Siapa tahu kita dapat lagi, bro, siapa tahu. Oke, buat yang nanya, bang, buat dapetin Warren selain dari bunker ini, dari mana lagi? Ternyata bisa dapat dari ini, bro. Gua udah nyobain ke yang merah sama kuning, nggak dapat ya, bro ya. Ternyata di sini, bro, yang hijau pernah dapat, bro. Gua dapat 2 atau 3 kali, yang pokoknya yang warna hijau ini atau ini, pokoknya cari yang dekat dari base kalian, bro. Ntar kalian tinggal misalnya ke sini kan cuman butuh 15 stamina. Kalau yang bawah ini berapa stamina? Ini 15. Jadi kalian tinggal ke situ, tinggal cari chestnya. Biasanya ada 2 atau 3 chest. Habis gitu kalian balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke yang hijau, terus aja bolak-balik, bro, buat dapetin. Tapi chance-nya juga nggak begitu gede sih, bro. Tapi lumayan kalau kalian butuh range, bro. Gua dapetnya dari situ. Oke, kita bakalan lihat, bro ya. Kita perlu berapa? Oh my god, gua kenapa ini kosong? Oke, kita bakalan simpan dulu. Kita lapar. Oh no. Sampai hancur nih, bro. Gua lumayan dapat 3 range dari yang hijau. Dari chest hijau terus dapat ini juga. Oke, ntar kita bakalan simpan, bro ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, ini kita harus bersih-bersih dulu, bro. Oke, ini kita ini dari semuanya dapat dari chest-chest yang hijau, bro. Lumayan, bro. Lumayan. Oh my god, banyak juga. Oke, sebelah sini kita perlu yang ini, kita simpan. Oke, terus yang ininya, bro. Yang ininya, bro. Mana? Ini kah? Ya, ininya ada 5, lumayan. Terus makanannya 11. Oke, kita benar-benar butuh banget. Kayaknya kita bawa aja kali ya. Oke, yang ijo-ijo, oke, duct tape-nya kita bakalan simpan. Oke, senjata kita mau hancur. Oke, tali ada. Oke, makanan. Oke, makanan kita bakalan simpan sebelah sini. Kita ini udah jadi, bro. Oke, kita bakalan ambil dulu aja. Mana? Nah, soalnya kita pengen bakar-bakar yang lain ini. Sama ini juga 20. Oke, kita ambil aja. Sekarang untuk senjatanya kita bakalan simpan aja. Ini, bro, gua nyimpenin semuanya di sebelah sini tadi kemarin. Soalnya gua bolak-balik kepenuhan. Oke, jadi kita bakalan sementara dulu aja, bro ya. Oke, ininya by the way kayaknya belum reset deh, bro. Bunker alfanya kalau nggak salah sekitar 12 jam lagi atau 6 jam lagi. Oke, gue bakalan pakai ini aja yang udah rusak. Oke, senjatanya kita bakalan, ini hampir hancur kan. Oke, kita bakalan cobain cari kayak yang hijau lagi, siapa tahu dapat range-nya, bro ya. Oke, mana. Oke, ini senjata, kita cuman pengen ambil ini senjatanya satu. Oke, yang jelek dulu aja, 18. Oke, ini berapa damage-nya? Udah 14. jelek pak. Oh, sama kupon merah. Kita mau nukerin sebelum tutup, bro ya. Lumayan, bro, lumayan. Oke, ini kita 30 aja, gak usah banyak-banyak, bro. Kita sisakan 2. Oke, 12 16, 28 ini split lagi 30. Oke, bro, udah perfecto. Gua gak tau ini bisa ditukar. Oh, ini, bro, kita unboxing aja, bro ya. 1, 2, hop. Lumayan. Kita benar-benar perlu. Berarti ini gak usah dibawa, bro. Ini lebar. Ini kita bakalan simpan aja. Oh, simpannya kalau gak salah ini di bawah deh, bro. Oke, kita bakalan simpan di bawah. Nah, ini khusus. Ini, bro, soul blade. Yang ngeri. Oke, makanannya sama pin 3-nya kita bakalan simpen dulu aja supaya rapih, bro ya. Oke, mana. Pin 3 biasanya kita di mana? Pin 3. Oh no. Saking banyaknya bingung, bro. Ah, ini, bro ya. Pin 3. Oke, makanan juga yang ininya nasi kotak. Yang kalengnya terus jam. Kalau nggak salah di sebelah sini. Sini kah? Nah, ini, bro ya. Ini jam. Oh my god. Sama mana fur kita? Mungkin di mana, bro ya? Letter, where are you, letter? Oh my god, nah ini, bro. Oke, semuanya udah siap, bro. Kita bakalan hajar-hajar musuh.
Terus kita bakalan tukar kuponnya. Katanya chance-nya berarti kita bakalan lihat bener apa enggak buat dapetin. Tapi oh ini dulu, ini dulu. Last. Mana? Gua nyebutnya di mana sih, Bro? Nah, ini berarti ya. Warna 3 ini penting juga buat achieve best sama ini. Oke, kita lihat, Bro. Kita bakalan lihat Oh, ini dulu achieve best-nya. Ininya, Bro, lihat dulu ini yang susah, Bro, merah. Oh my god, oke, nambah satu lumayan. Ini ntar aja. Ini butuh satu lagi engine part, ini yang susah. Ini sampai ini masih gampang, Bro. Ini bisa dapat dari kupon-kupon. Oke, sama ini, Bro, yang paling penting ini, Bro, yang kita cicil tiap hari. Oke, ini kita tambahin 3. Oke, udah komplit. Nice, Su. Ini kita tambahin lagi. Oke, udah komplit juga. Semua udah komplit kecuali friends, Bro. Ini gua dapat dari yang warna hijau, Bro. Kita simpan aja sebelah sini. Oke, udah 3. Jadi harapan kita satu-satunya antara tempat-tempat yang hijau atau dari kupon-kupon ditukerin atau dari bunker. Itu, Bro, harapan kita satu-satunya buat dapetin murren. Semoga aja ntar next episode kita udah kekumpul 7, yang artinya kita bisa ke utara. By the way, Bro, ini, Bro, sekitar 7 jam lagi kita masih ada waktu. Kita bakalan bolak-balik dulu aja di yang hijau, cuman ngambil chest doang. Kalau ada zombie yang ngalangin kita hajar, kalau enggak ya nggak usah di itu. Oke, kita ngeng. Oh ya, by the way, gue lupa, Bro, yang shopnya yang katanya lagi diskon, Bro, kita bakalan cek 11. Oh ya, Bro, ini, Bro, engineer 5 kali increase chance of tank drop ini, Bro. Cuman harganya tetap sama kayak kemarin, cuman chance-nya doang lebih gede buat dapetin ini, Bro, chopper gas tank. Buat kalian yang belum punya, malas nyari, silahkan boleh beli di situ. Dan ini satu lagi diskon 50% untuk Rare Weapon ini, Bro. Kemarin 30.000, sekarang 15.000. Kalau beli 10 cuma 100.000. Oh, lumayan. Oke, Bro. Kita bakalan cari chest langsung aja menuju tengah. Biasanya ada 2 atau 3. Wow. Biasanya 2 atau 3, Bro. Alah, kita pakai pesol lagi. Ah. Semoga oke, kita bakalan cek. Oke, ini angker balfa. Oke. Angker balfa, apa? Bunker alfa. Oke, kita bakalan cek, please. Oke, ini pertama. Ah, nggak ada, tapi ini ambil aja semuanya, Bro. Itu very very important, Bro. Oke, ininya mungkin kita bantar tukar. Ini digangguin terus, Pak. Kita digangguin terus, Pak. Hati-hati. No problem, Bro. Kita hajar aja. Langsung menuju tengah, Bro. Kalau kalian kayak hijau, langsung aja ke cek map tengahnya. Biasanya ada di sekitar situ sih chest-chestnya. Hup. Ah, nggak ada, nggak apa-apa. Gua udah bolak-balik baru dapat 3 loh, Bro. Jangan harap kalian langsung dapat ya. Oh my god, tapi setidaknya kita nggak harus nunggu bunker alpha gitu. Sambil nunggu, sambil muter-muter. Oh no, ini nggak usah dilawan, Pak. Nah, itu ada satu lagi. Pokoknya cari, nah ini udah 3. Kalau udah 3, kalian langsung aja keluar, Bro. Ini hajar dulu, oke, kita pancek. Come on. Oh, makanan kita habis, oh no. Ini 20 dulu. Oke, okay. Yeah, iya, langsung digebuk sama dia, Pak. Oke, okay, kita bakal cek, ada, oke, okay, nggak ada. Nah, udah beres ini, langsung aja keluar. Kita keluar. Itu boleh ya, caranya boleh ya, supaya ngeriset. Kalau nggak, ntar nggak mau ngeriset ya, Bro. Ini ada beberapa keuntungan sambil ngurangin energi kita, sambil biasanya suka ada yang drop-drop. Ya, kita bakalan cari yang paling dekat. Ini 15 stamina. Nah, biasanya kan kalau energi kita di bawah 70 atau di bawah 30 ada yang chopper event atau si airdrop, Bro. Biasanya dari airdrop juga bisa dapat biasanya. Kita balik lagi, udah kita bakalan masuk lagi, biasanya udah ngeriset, Bro. Day 2. Oke, Bro, kita lanjut. Oh my god. Oke, Bro, sekali lagi, Bro, ya, ini, Bro, ya. Kita kena nerf, Bro. Jadi senjata-senjata yang gede kayak gini kalau kita pukul ada delay 1 detikan, Bro. Jadi kita enggak bisa langsung mukul, Bro. Jadi sebisa mungkin mending kabur dulu baru pukul lagi kabur. Jadi kayak gini, Bro, mukul harus lari dulu. Biasanya kan pukul lari gitu ya. Sekarang udah enggak bisa, Bro. Ada delay 1 detik. Oh my god. Kita di nerf dong. Udah enak kalau pakai shotgun sama yang berat-berat, Bro. Oke, ini enggak ada. Chest pertama. Oke, kita bakalan ini pakai aja lah ya. Oke, kita bakalan cek lagi, Bro. Kedua, kasih kita wrench, please. Sat. Ah, gak jadi, Pak. Oke, satu lagi kita bakalan cari ada di mana. Mungkin rada bawahan sini kah? Kalau enggak ada langsung aja kita keluar terus masuk lagi, Bro, ya. Oke, enggak ada kayaknya, Bro. Oke, let's go. Ada event di sini, Bro. Dekat, Bro. Kita mendingan ke event dulu, siapa tahu, Bro, biasanya dapat satu. Oke, kalau gitu event senjatanya kita pakai ini aja. Oke, dekat-dekat, Bro. Oke, kita bakalan cek. Tapi kita perlu senjata, Bro. Kita harus nuker senjata nih. Udah mulai hancur. Oke, sampai. Kita langsung menuju TKP ada di tengah. Ini pinggir banget sih dia parkirnya. Bener, kenapa nggak dibawa motornya terus dihajar-hajar kali ya? Oke, kalau ini nggak ada delay, Bro. Yang gede-gede doang, yang gede. Kalian jahat. Oh, ini juga damage-nya berkurang, Bro. Ini damage-nya jadi 26, biasanya 27 cuma 1 hit, sekarang jadi 2 kali hit. Oh my god, datang. Ya, dialah gitu dong, paling itu, Bro, 26, Bro, damage-nya. Oh my god, kenapa ada nerf segala sih? Oke, kita bakalan cek apakah senjata atau range. Biasanya dapat satu, please.
Run! Oh enggak, ini setidaknya bro, connecting rod ini penting bro untuk acid bath itu bro. Jadi pastiin kalau ada yang drop ini kalian ambil bro, soalnya ada kemungkinan dapat ini juga nih. Oke, kita tukar aja untuk senjata. Aduh, sorry bro. Oke, senjatanya itu ya. Oke, kita bakalan balik lagi ke yang hijau. Oh no, baju gua hancur pak. Eh udahlah, let's go. Oke, kita uncheck. Ah, kita lihat apakah dapat. I hate you. Oke, kita bakalan cari bawah sini bro. Siapa tahu bro? Siapa tahu? Udah dua bro ya, berarti satu chest lagi. Satu chest lagi, come on. Satu chest lagi nggak ada. Kalau nggak ada, ya udahlah. Next. Oke, lanjut bro. Pantang menyerah. Sampai benar-benar nggak dapat bro ya. Paling dua kali lagi bro ya. Dua kali lagi lah. Dua kali lagi bro. Tapi pasti yang pasti ada bro, harusnya ada. Gira mau kasih lihat nggak? Ah, ada dia. Harusnya ada. Oke. Okay. Berarti chance-nya kecil bro ya. Cuman yang di kuning sama merah gua udah nyobain lama tapi nggak pernah dapat sama sekali bro, harus di hijau. Hijaunya di paint atau oke, sini enggak ada. Oke, next. Kita cari lagi. Oh my god, ini kita bunuh aja bro. Oh my god, jadi 4 kali dong pakai ini, biasanya 3 kali cukup. Alah, waffle lagi. Mati please. Aduh. Kenapa ini? Oke. Nah, baru satu, Pak. Mana lagi? Come on. Nah, itu dia. Ya, kita bakalan satu lagi mungkin di tengah, Bro ya. Rada ke bawahan. Oke, please. Urens, please. No. Why? Oh, no, why? No. Oke, kita akan cari di bawah. Oh my god. Banyak banget ya makhluk-makhluk. Tobat. Jangan bilang di patch terbarunya bro udah di nerf lagi bro, dihilangin entahlah. Oke, gak ada bro ya. Oke, kita keluar lagi. Oke bro, ini last aja bro ya, last. Siapa tahu dapat. Atau soalnya kita harus ini bro, harus buka-buka bro yang 30 bro. Waktu kita sekitar 7 jam sebelum tutup si bunker apa. Tuh jadi si map yang hijau tuh kadang penuh banget, zombinya kadang nggak ada kayak gini bro. Kadang kosong banget. Hop. Oh no. Itu ada makanan, lumayan. Ya lumayan. Dua chest lagi please. Kita bakal langsung set. Oke, kita langsung menusuk ke arah sini. Oke, sebelah sini enggak ada. Oh my god, ada zombie. Oke, di bawah situ ada. Oh no. Nyangkut lagi. Oh no. Caranya nyangkut segala. Aduh, no. Please. Gua lagi nyari, jangan digebuk please. Oh my god, pas Pak, digebuk lah. Cuman enggak ada, Pak. Ah, nasib. Oke, hop. Jadi buat kalian yang punya banyak waktu silakan bro ya, cari aja kayak yang hijau. Jadi man, sayangnya pas gua kasih lihat nggak ada bro. Tapi udah pasti ada. Oh my god, baru kali. Oh my god, apakah harus chest yang kotak begini kah? Entahlah, kita lihat ya. Dan random pak, gua juga lupa lagi dapatnya dari yang chest yang kayak gimana. Tapi random deh biasanya. Oke lah, siapa tahu. Hop. Enggak bro, sudahlah ya. Oke bro, pokoknya intinya ada di sini bro. Intinya ada. Cuman chestnya kecil. Oke, kita langsung aja ke bunker. Kita bakalan tuker yang merah. Oke bro, kita udah di lobby. Kita bakalan lihat dapat apa. Ini sayangnya nggak bisa. Cuman sekali doang bro, sayangnya bro. Oh my god. Come on, ambil. Oke, sebelah sini ada yang ketinggalan kah? Mungkin ada ketinggalan sama kita. Ini enggak. Oke bro, ini bro ya. Oke, are you ready bro? Kita ada 30. Here we go. Kita lihat apakah chance-nya benar 5 kali lipat. Harusnya dapat bro ya. Gas tank. Oke, kita lihat. 1, 2, hop. Oh my god, gak ada gas tank. Tapi kita udah punya. Oh, ini bro. Yes, engine-nya. Cuman gak ada range bro. Gak ada range. Kita perlunya range bro. Oh my god. Tapi ini ambil aja. Sisanya kita ambil bro. Oke, boleh lah ya. Engine-nya mana? Tadi engine-nya udah diambil kah? Engine-nya belum bro. Oke, ntar kayaknya gue bakal balik lagi bro buat ngambilin sisanya. Katanya chance-nya dinaikin tapi tetap belum dapat bro ya. Bukan belum dapat, nggak dapat gas tank. Mungkin harus 5 kali atau 10 kali. Yaudah, yang penting Morenza bro ya. Semoga next episode Morenza gak gomul ya. Yos. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you banget buat nonton. Salam gamer sejati.